Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara setting kecepatan pemutaran video. Jadi kalau kalian yang merasa boring ya, nungguin lama-lama kita dalam pembacaan ramalan zodiak, atau kalian yang gak suka berlama-lama menghabiskan waktu untuk menonton video yang durasinya panjang terus suaranya lambat ya, kalian bisa setting kok ya. Kita tuh para tarot trader itu, kenapa kita ada yang cepat ada yang lambat, tergantung orangnya itu pertama ya. Mungkin cara bicaranya memang pelan gitu, durasi bicaranya tuh memang memang sudah pembawaan mereka yang lambat ya, atau memang mereka harus berpikir dulu sebelum menyampaikan intuisi mereka gitu, supaya lebih akurat gitu ya dalam pembacaan tarot. Jadi untuk beberapa dari kalian itu mereka biasa aja gitu, mereka nyaman aja, tapi yang lain sukanya lebih cepat gitu, apa kecepatan bacaan gitu ya. Ada yang lebih suka cepat karena mereka nggak suka berlama-lama menunggu atau menghabiskan waktu untuk menonton satu video aja ya. Itu orang-orang yang suka penasaran seperti oke, saya kasih petunjuk ya sama kalian, solusi ya. Misalnya ini channel saya nih ya. Di video saya yang apa, udah saya baca komentarnya. Ini suara komplainnya tuh suara, tapi ada yang komplainnya tuh lambat ya, katanya bacaannya lambat. Sebentar saya cari ya komentarnya. Jadi mau ini Bang siapa nih, Mondoks. Halo Pak Mon, volume HP-nya sudah full, pelan banget readingannya. Nah, oke. Saya tanggapi ya. Jadi saya kasih solusi buat Pak Moon ya. Pak Moon, saya kasih solusi buat Anda. Kalau bacaan saya agak lambat, kamu dapatin kejadian itu. Kalian Pak Moon bisa, atau teman-teman semua bisa setting di titik tiga di sini ya, di atas ya, di ujung video sebelah kanan itu, kecepatan pemutaran ya, kemudian pilih, tinggal pilih ya 1,25 ke ya, cepat atau lambat tergantung dari kamu udah ilas dulu ya. Kemudian kalau kalian pinginnya lebih cepat lagi, langsung aja ke 1,5. Kalau kamu masih belum ikhlas ya, maka kirim itu akan lambat datang kepada kamu ya. Lo maunya lebih cepat lagi, langsung aja ke dua kali ya. Situasi itu akan berakhir dan berganti dengan yang baru. Yang baru itu adalah kehadiran yang sudah Tuhan tentukan untuk kamu. Oke, tapi sampai disini dulu ya, Scorpio. Semoga ini sedikit. Jadi memang seperti saya juga sih ya, saya juga sering gitu. Saya kalau nonton satu video, saya nggak mau, saya mau tuh cepat selesai biar saya bisa nonton yang lain lagi. Saya nggak suka berlama-lama untuk menonton hanya satu video ya, menghabiskan waktu saya aja. Jadi supaya kita juga nggak skip-skip ya video mereka itu, mendingan kita setting aja di kecepatan. Ya, jadi kita nggak akan berlama-lama menunggu gitu ya, karena situ kita bisa. Oke, welcome.
di soulmate dengan share ya, soulmate. Pokoknya yang senyaman kalian deh ya. Kita masih kelilingan kelanjutan cerita Kalau dari saya ya. tuh malahan saya lebih suka nonton yang kecepatannya tuh 2 kali lebih cepat lagi ini. Jadi ini tuh energi banyak orang, banyak yang share jadi. Kenapa begitu? Karena saya ambil inti-intinya saja, gitu. Saya orangnya seperti itu. Saya suka mendengarkan sesuatu yang inti gitu. Tapi bukan berarti saya nggak dengar yang lain juga saya dengarin. Tapi saya lebih cepat kecepatan pemutarannya lebih cepat juga kita menemukan pembacaan intinya yang maksudnya yang connect-nya banget ke kita gitu. Ya. Jadi ini ya solusi buat Pak siapa tadi? Pak Moon ya. Terima kasih sudah memberi apa? Koreksi ya kepada saya ya. Memberikan teguran atau masukan ya. Terima kasih. Semoga apa? Solusi dari saya ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Aduh, mana nih?